Undang-Undang Pembangunan Sukan Pindaan 2018 yang diluluskan Dewan Rakyat baru-baru ini mendapat reaksi positif pelbagai pihak. Penekanan diberikan pada pembaharuan Akta 576 itu termasuk menguatkuasakan keselamatan peserta dengan memastikan setiap acara wajib mendapat kelulusan daripada polis, pihak berkuasa tempatan dan pejabat pesuruhjaya sukan. Juga denda yang dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM50,000 dan tidak melebihi RM500,000 kepada mana-mana syarikat atau badan sukan yang melanggar akta berkenaan. Antara yang menyokong penambahbaikan itu, penganjur acara sukan Ironman. Ironman Malaysia menerusi pengarah urusannya C.G. Lim menyatakan sokongan terhadap penambahbaikan tersebut. Namun jelasnya perlu ada garis panduan yang lebih teliti merangkumi beberapa sudut. Yang masalah yang saya risau dari segi pemantauan untuk akta ini, siapa jadi polisi atau policing party yang akan memastikan bahawa denda itu setimpal. Lagipun penganjuran acara itu diaudit setiap masa supaya peringkat atau tahap yang diperlukan oleh kementerian itu diikuti. Mungkin dialog-dialog yang lebih teliti dengan semua pihak dari segi penganjur dengan kementerian perlu lagi dilanjutkan supaya lebih ada sefahaman dari segi bagaimana akta ini akan diaktifkan. Sebagai penganjur acara sukan yang diadakan setiap tahun, penting bagi mereka untuk mengetahui dengan lebih teliti setiap elemen yang perlu dipatuhi. Untuk itu, pihak yang berkenaan juga harus memanggil semua syarikat atau badan-badan sukan yang terbabit bagi memberi penerangan supaya ianya lebih jelas. Dalam perkembangan lain, C.J. Lim memaklumkan acara Ironman Langkawi tahun ini yang dijadualkan pada November akan diadakan dalam skala lebih besar. Tahun lalu, Ironman Langkawi berjaya menjana ekonomi tempatan sebanyak RM33 juta.